Aslam pula jumpa akak secara berbaik. Adakah akak accept ataupun Aslam tu bukan orang yang boleh berpoligami lah. Saya tak nampak. Faham. Saya tak nampak sebab dia tak berkemampuan. Keluarga yang lain tak tahu menahu pun. Dia berhubung dengan lelaki yang yang sekarang ni lah. Anak dengan saya, lillahi ta'ala, anak tu daripada kecil dengan saya. Anak saya tak macam yang sekarang. Saya pun saya rasa macam ada satu yang membuatkan anak saya tu macam berpusing 360. Macam bukan dia. Benda tu memang di luar jangkaan. Luar jangkaan saya, luar jangkaan papa dia. Sebab kita dah sehabis baik jaga anak tu. Cuma saya tak tahu kenapa sampai ke tahap itu dia boleh buat. Sebab anak saya bukan cantikkan macam tu. AB abadi pelik anak berubah 360 darjah. Aslam bukan orang yang boleh berpoligami. Ibu bapa mana tidak sedih anak yang dijaga penuh kasih sayang sejak kecil tiba-tiba membelakangkan keluarga dalam membuat keputusan besar dalam hidup. Mungkin skim gambaran dilema yang sedang dirasai oleh AB Abadi serta Norman Hakim bila mana anak perempuan mereka, Marisa Dania, terpalit dengan kontroversi bernikah dengan lelaki bernama Aslam di Thailand sebelum ini. Aslam bukan orang yang boleh berpoligami, saya tak nampak sebab dia tak berkemampuan. Dalam perkongsian bersama Dato' Alif Syukri, AB Abadi akhirnya bersuara sedikit mengenai kemelut berat yang sedang dihadapi oleh keluarga mereka. Selaku seorang ibu, dia berpendapat Aslam bukanlah seorang lelaki yang sesuai untuk berpoligami seperti apa yang sudah dilakukan sekarang. Keluarga lain tak tahu menahu pun dia, Marisa, berhubung dengan lelaki yang sekarang. Di sebalik apa yang sudah berlaku, keluarga mereka sendiri langsung tidak tahu Marisa masih lagi berhubungan dengan Aslam sampai ke tahap kedua-dua membuat keputusan bernikah. AB dan Norman selaku penjaga sudah melakukan sehabis baik dalam mengawal dan mendidik gadis itu, namun kini nasi sudah menjadi bubur. Lillahi ta'ala, anak tu dari kecil dengan saya. Anak saya tak macam yang sekarang. Tiada orang lain yang lebih mengenali diri seseorang anak selain ibu bapanya sendiri. Entah di mana silapnya, AB bagaimanapun dapat merasakan perbezaan sikap Marisa seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya berubah sejauh ini. Ibu bapa mana tidak sedih anak yang dijaga penuh kasih sayang sejak kecil tiba-tiba membelakangkan keluarga dalam membuat keputusan besar dalam hidup. Mungkin skim gambaran dilema yang sedang dirasai oleh AB Abadi serta Norman Hakim bila mana anak perempuan mereka, Marisa Dania, terpalit dengan kontroversi bernikah dengan lelaki bernama Aslam di Thailand sebelum ini.